Ozek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goda. Kali ini Ngabrai balik lagi guys, ngejar giveaway tahun baru. Kalau teman-teman udah follow gue di Instagram lama, teman-teman pasti tahu kalau gue waktu lebaran lalu gue tuh bikin segmen 30 hari Ngabrai, ngabuburit, ngejar giveaway. Dan seperti komitmen Rachel Goddard, gue mau bikin Ngabrai dua kali setahun, yaitu di Ramadan dan di tahun baru, supaya rezekinya makin banyak, ya kan? Ngabrai ini ada berkat teman-teman semua, karena teman-teman udah nge-support gue, udah ikhlas ngasih jempolnya, ngasih like-nya di semua foto-foto gue, baik itu endorsan atau bukan endorsan, tetap nge-support video-video gue walaupun itu ada iklannya. Pokoknya gue tuh love banget sama teman-teman semua, dan Ngabrai ini gue adain tanpa sponsor. Sebenarnya ada sih sponsornya, Ayam Penyet Kritik. Pokoknya Ngabrai ini benar-benar gue persembahin buat teman-teman semua, sampai sejauh ini udah nge-support gue. Jadi tanggal 25 November ini sampai tanggal 25 Desember gue akan bagi-bagi hadiah setiap harinya. Tapi jangan heran kalau gue pakai bajunya ini-ini aja, soalnya ini syutingnya seharian guys. So intinya video Ngabrai ini akan ada setiap hari tanpa terkecuali di waktu sore sekitar jam 5 sampai jam 6. So teman-teman harus udah subscribe dan aktifin notifikasinya supaya gak ketinggalan video Ngabrainya. Di setiap harinya gue akan bagi-bagi hadiah. Oh ya ya, ada skincare, ada makeup, dan masih banyak lagi. Beberapa diantaranya itu masih baru, belum disenggol, belum dicolek, tapi ada beberapa diantaranya memang sudah pernah gua swatch. Mungkin udah pernah dipakai, tapi cuman kayak satu atau dua kali pakai. So sayang banget kalau gua langsung buang. Jadi mendingan gue bagi-bagi aja ke teman-teman online. Nah, udah lihat kan hadiah untuk hari ini? Ya ya, siapa yang mau? Pertanyaannya, berapa kali sih gue numpahin boba atau bubble tea waktu di Korea? Berapa kali ya? Jawab ya. Nah, udah tahu dong jawabannya dari pertanyaan tadi. Teman-teman sekarang langsung ke Instagram gue, cek instastory-nya. Nah, di situ ada kolom di mana teman-teman bisa jawab pertanyaan gue di situ. Jadi jawabannya cuman gue nih yang tahu. Jadi nggak bakalan bocor kemana-mana. Ikan, ikan. Udah ketik jawabannya nih, udah tahu jawabannya, udah diisi juga, jangan spam ya teman-teman, karena itu bikin gue nggak kepengen milih teman-teman. Jadi cukup sekali aja, ya namanya juga untung-untungan ya kan. Caranya gampang banget. Yang pertama, teman-teman harus sudah subscribe channel ini dan aktifin notifikasinya. Jadi ada gambar loncengnya kan, nah itu diklik supaya nanti kalau ada video baru dari gue, teman-teman nggak ketinggalan. Kalau udah subscribe dan aktifin notifikasinya, nontonin video gue sesering mungkin, karena jawaban-jawaban yang ada di video Ngabrai biasanya ada di video-video gue atau di Instagram gue. Jadi paling cihuy nih kalau udah nonton terus sambil di like, sambil di komen. Terserah komennya apa aja, tapi jangan komen spam ya. First, second, third, fourth, fifth. Videonya bagus, subscribe channel aku juga ya. Komennya tuh harus yang nyambung sama videonya. Bisa nge-request video, nge-request apapun, terserah teman-teman. Atau nge-request pertanyaan juga boleh. Yang kedua, teman-teman harus sudah follow Instagram gue @rachgoddard dan turn on notifikasinya juga. Caranya tekan following yang agak lama, nanti keluar deh tuh ya menu pilihan notification-nya. Terus nyalain deh tuh notifikasinya. Jadi setiap instastory gue, setiap postingan gue, teman-teman udah bisa lihat. Nah, jangan dianggurin abis gitu. Langsung dikasih like, di komen-komen ya, supaya gue tuh notice. Oh ini toh yang suka komen-komen foto-foto aku.
Kalau udah follow semua sosmed gue, teman-teman harus komen juga di video ini. Tapi bukan jawaban pertanyaan yang tadi. Oke, sekali lagi bukan jawaban pertanyaan yang tadi. Soalnya sayang kan kalau nanti jawaban teman-teman ternyata benar dicontek sama temannya. Oke, teman-teman boleh komen apa aja di sini. Selanjutnya lo boleh ngepromosiin Ngabrai ini atau ngecapturein komen-komen lo yang ada di video YouTube gue, di post di Instastory, atau lo promosiin ajakin teman-teman lo untuk follow gue karena gue lagi ada bikin Ngabrai, terserah teman-teman, itu bebaskan aja. Yang penting pokoknya nanti kalau gue ngecek DM-nya ya, teman-teman tuh banyak berinteraksi begitu. Pemenang dari Ngabrai ini akan diumumkan di Instagram gue, di Instastory gue. So, pastiin banget teman-teman udah turn on notification-nya supaya nggak ketinggalan kalau teman-teman menang di Ngabrai ini. Pemenangnya ada satu di setiap harinya. Kalau saran gue ya, buat lo yang mau ngikutan Ngabrai, sebaiknya kalau belum menang, jangan marah-marah, jangan emosi. Ingat, skincare mahal. Jangan sampai lo marah-marah, skincare lo jadi tambah gitu. Kan mahal jatohnya ya kan? Ya udah, Ngabrai ini cuma buat seneng-seneng aja. Oke guys, sekian dulu video Ngabrai hari ini. Sampai ketemu besok di Ngabrai selanjutnya.